Mungkin kita sering lihat si kucing robot ini jalan-jalan bareng sahabatnya pakai baling-baling bambu. Dan ternyata pas kita keluar rumah, ada benda gede yang juga punya baling-baling dan bisa terbang ke angkasa. Mungkin itu bikin kita jadi mikir, gimana caranya baling-baling yang gak seberapa besar dan cuma muter-muter itu doang bisa ngangkat beban yang berat banget sambil terbang kesana kemari? Jawabannya itu sebenarnya simpel dan ada di bentuk baling-baling yang melengkung di atas dan rata di bawah. Oke, simpelnya gini. Bentuk baling-baling yang kayak gitu ternyata itu bisa ngehasilin gaya dorong ke atas yang cukup besar untuk ngangkat badan helikopter. Dengan muter super kenceng, baling-baling itu nyedot banyak udara dan tekanan udara yang tinggi itu akhirnya bisa ngedorong helikopter, akhirnya bisa terbang.